Pengalaman menjalani hukuman penjara sebanyak 3 kali ekoran penyalahgunaan dadah benar-benar menginsafkan peserta program Gegar Vaganza musim ke-9 iaitu Fuad Rahman. Fuad atau Muhammad Fuad Abdul Rahman 43 berkata, akibat kesalahan itu dia terpaksa menjalani hukuman sebat sebanyak 6 kali. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Imbas Fuad, kesakitan akibat sebatan masih dirasai sehingga ke hari ini dan hukuman itu benar-benar menginsafkannya agar tidak melibatkan diri dengan najis dadah. Sebatan itu betul-betul sakit, saya kena 6 kali, saya rasa nak lari, tak nak patah balik, mak saya pun tidak pernah pukul saya macam itu. Kesakitan yang dirasai benar-benar buat saya sedar dan ia cukup menginsafkan, katanya. Fuad berkongsi pengalaman itu ketika ditemui pada sidang media minggu ke-5 GV9 yang berlangsung di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA Shah Alam pada Ahad. Bercerita lanjut mengenai perkara itu, Fuad berkata akibat hukuman itu dia terpaksa tidur dalam posisi meniarap selama 1 minggu kerana bahagian punggung tempat sebatan mengalami luka. Namun kata penyanyi berasal dari Singapura ini, dia bernasib baik kerana mempunyai rakan-rakan sepenjara yang banyak membantu dan menyapu ubat bagi memastikan dia lekas pulih. Masa itu saya terpaksa tidur meniarap selama 1 minggu, nasib baik ada kawan-kawan jaga dan sapukan ubat, parut itu masih ada sedikit di bahagian punggung, alhamdulillah ada orang jaga, katanya. Fuad memberitahu, dia terbuka bercakap mengenai kisah silamnya kerana lebih selesa bersikap jujur daripada timbul sebarang spekulasi tidak benar tentang dirinya. Ia juga katanya, sebagai peringatan kepada diri sendiri agar tidak kembali kepada tabiat lama yang pernah memusnahkan hidupnya. Lebih baik saya beritahu dan jujur daripada menipu, saya tidak mahu peminat membuat andaian sendiri. Biar pihak media tahu dan saya lega dapat berkongsi perkara ini, alhamdulillah peminat pun boleh terima diri saya seadanya, katanya yang memberitahu pelakon Dato' Aaron Aziz antara rakan selebriti yang banyak menyokongnya untuk berubah.